Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow! Terbaru daripada SPRM di Terengganu. SPRM Terengganu mengesahkan menahan pegawai kerajaan negeri, dan isteri. Waduh, ini satu kejutan yang baru daripada SPRM untuk kerajaan negeri Terengganu yang baru saja menang PRN yang lalu. Di Terengganu, iaitu pegawai kerajaan dan isteri. Wah, ini suami isteri ni. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, mengesahkan telah menahan seorang penolong pegawai tadbir kanan. Bos-bos ni kalau penolong pegawai tadbir kanan. Sebuah jabatan di kerajaan negeri Terengganu dan isterinya kerana disyaki telah menyalahgunakan jawatan sejak tahun 2021 sehingga tahun 2022. Puaslah dia. Setahun salah guna kuasa, setahun menyalahguna kuasa jawatan sejak tahun 2021 sampai 2022. Dah berapa banyak dia makan tak tahulah. Tapi ini baru tangkapan dan siasatan. Okey, jadi harap-harap tak ada apa yang berlaku lah. Harap-harap SPRM dapat menyiasat kes ini dengan cara yang paling telus. Menurut sumber, suspek itu disyaki telah memberi kira-kira 70 perolehan pembaikan kereta kenderaan bernilai banyak ni, dengan anggaran RM130,000 kepada syarikat milik isterinya. Suspek juga disyaki mengesyorkan kerja-kerja pembaikan kenderaan jabatan berkenaan kepada bengkel yang dimiliki oleh sebuah koperasi yang mana suspek merupakan ahli lembaga pengarah ataupun ahli lembaga koperasi dan merangkap setiausaha jawatan kuasa perdagangan koperasi tersebut. Ini SPRM memang sekarang ini patut dibanggakan. Inilah yang terbaik. Supaya tiada lagi ketirisan, tiada lagi salah guna kuasa, dan rakyat benar-benar dapat rasa wang khas yang sepatutnya untuk dimajukan, memajukan negara, untuk memajukan rakyat, tidak disalahguna oleh manusia-manusia yang nak jadi kaya sendiri. Las-las rakyat yang merana. Difahamkan kedua-dua pasangan suami isteri itu berusia lewat 50 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Negeri Terengganu semasa mereka hadir memberi keterangan dan dijangka akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Kuala Terengganu esok bagi permohonan reman. Habis. Tuan-tuan dan puan-puan, kesian. Segala usaha berpuluh-puluh tahun kerja dengan baik akhirnya musnah begitu saja. Hanya kerana RM130,000 kalau didapati bersalah, musnah seluruh kehidupan. Kerana itu seluruh rakyat Malaysia, terutamanya pada siapa sajalah rakyat Malaysia yang ada kuasa, yang ada risiko terperangkap dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan sebagainya, berhati-hatilah. Dekatkan diri dengan Tuhan supaya takut untuk buat dosa. Kalau sudah kena tangkap baru nak menyesal, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, pengarah SPRM Terengganu iaitu Hazrul Syahrin Abdul Yazid ketika dihubungi telah mengesahkan penahanan tersebut, dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 23
kurungan 1 Akta SPRM tahun 2009. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada SPRM. Akan ada banyak lagi rasanya, satu demi satu pendedahan. Jangan sampai pula ada nama-nama politik, nama-nama orang politik yang besar-besar pula kena lagi. Harap-harap semuanya akan berakhir dengan segera, supaya negara Malaysia, kemajuan negara Malaysia dapat betul-betul dirasai. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berikutan kekalahan teruk Barisan Nasional UMNO di dalam PRN baru-baru ini, ramailah pemimpin-pemimpin daripada UMNO BN yang mulai mendesak bermacam-macam, termasuklah supaya kepimpinan tertinggi parti itu untuk meletak jawatan dan juga ditukarkan. Terbaru ini, veteran politik daripada UMNO, Kulit, Tengkurak Zali Hamzah, akhirnya buka mulut. Beliau berkata, di dalam Malaysia kini, Ogos 20, 2023, kuli saran pemilihan baru UMNO untuk tukar kepimpinan parti. Seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggungjawab terhadap prestasi buruk parti itu pada pilihan raya negeri PRN baru-baru ini, kata bekas ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah. Dalam temu bual dengan Desta, veteran UMNO itu berkata, presiden parti itu iaitu Ahmad Zahid Hamidi bukannya satu-satunya individu yang harus dipersalahkan. Kata beliau, kamu tak boleh salahkan seseorang saja. Saya tidak bela Zahid atau sesiapa. Kita hanya bercakap tentang menang dan kalah. Dan kepimpinan secara keseluruhan perlu bertanggungjawab atas kekalahan ini, kata Tengku Razali atau lebih mesra dengan panggilan Kuli. Kuli berkata, sekiranya UMNO tidak berhati-hati, ia mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu. Katanya, jadi saya meletakkan semua kesalahan kepada kepimpinan parti. Jika kamu mahu seseorang disingkirkan, seluruh kepimpinan perlu disingkirkan dan kita mesti rombak parti, katanya dipetik sebagai berkata. Kuli berkata, usaha merombak UMNO boleh dibuat melalui pemilihan parti, walaupun parti itu baru saja selesai melaksanakan pemilihannya 5 bulan lalu. Sebelum ini, UMNO bersetuju dua jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan, yang membolehkan Zahid dan timbalannya iaitu Muhammad Hassan mempertahankan jawatan mereka tanpa bertanding. Katanya, kita mesti adakan pemilihan parti baru. Ini barulah yang sebenarnya. Kalau tidak, jangan cakaplah, kata Tengku Razali. Bekas ahli parlimen selama 8 penggal itu berkata, dia tidak nampak calon lain yang sesuai untuk menggantikan Zahid dan sebarang cadangan sedemikian perlu dibuat oleh lebih ramai ahli UMNO. Bagaimanapun, Kuli berkata beberapa perkara termasuk perlu dipertimbangkan, termasuk pemimpin berkenaan mesti tahu apa itu Melayu dan memahami perlembagaan persekutuan. Kuli berkata dia percaya sokongan orang Melayu merupakan kunci utama bagi kerajaan yang stabil. Kamu boleh mendapat undi yang bercampur-campur yang diperolehi PAS atau PN hari ini, tetapi itu tidak mencukupi untuk memertabatkan negara bersama-sama, katanya. Nampaknya lagi selama ini dari tahun 1955 kita stabil dalam tanda kurungan kerana orang Melayu, katanya, seperti yang ditepetik oleh The Star. Ramai orang risau mengenai Anwar. Bolehkah Anwar dapat sokongan semua pengundi Melayu ini? Jika orang Melayu tidak bersama kamu, kamu tidak memiliki kerajaan yang stabil, katanya. Tambahnya lagi, dia boleh mendapat majoriti 23 atau apa saja di parlimen. Tetapi adakah dia mendapat sokongan besar orang Melayu di belakangnya? Katanya sambil menegaskan, sokongan daripada bukan Melayu juga penting untuk mendapatkan kestabilan. BN dan PH meletakkan seramai 108 calon pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini, namun hanya 19 daripada mereka menang di kerusi yang dipertandingkan. UMNO disapu bersih di Kedah dan Terengganu, manakala hanya satu calon daripada parti itu menang di Kelantan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.